Gue sekarang lagi ada di Benih Cafe, Bandung. Dan gue lagi bareng Senandika. Band banget ya. Kami dari Senandika. Berarti ini beneran anak band. Yeah. Jadi gini, setelah kita ngeluarin single yang kemarin, alhamdulillah banyak yang suka juga. Tapi banyak orang yang, ini band mana sih? Itu masih banyak yang belum tahu. Walaupun banyak juga yang tahu sih. Kalau musisi-musisi biasanya pada tahu nih, Senandika tuh siapa? Cuma ada beberapa orang yang nggak tahu, makanya gue sekarang mau ngobrol sama Senandika, mau menggali lebih jauh lagi tentang Senandika. Nah, sebelum ngobrolin Senandika, kenalin dong satu-satu personilnya siapa aja nih. Dari yang paling belakang nih, ngumpet mulu kan biasanya. Biasanya suka ngumpet. Iya. Nah, kenalin. Ya, halo semuanya. Nama saya Jeremy Marcel, saya panggil Marcel. Saya drummer dari Senandika. Drummer. Tukang pukul? Tukang pukul. Gimana sih coba-coba ini berdiri coba kalau lagi main drum. Aduh. Gimana sih? Gue takut. Gaya lagi main drum gimana coba? Berikutnya. Saya Uyung, Uyung. Sebagai main gitar. Uyung kalau main gitar agak unik ya. Unik dong. Kasih tunjuk dong sama yang nonton. Gimana kalau ya berdiri? Berdiri. Wah, di luar konsep ini. Berdiri, ayo. Biasanya nggak begitu di video klip. Heboh banget. Ngeritek berapa kali? Kurang heboh. Kalau minta ulang. Lagi nih. Cukup. Berikutnya mana? Yang mana? Dari sini. Saya Ivan, keyboard. Gak usah dipraktekin karena gak usah. Gini aja. Lanjut. Aku Yuki, vokalis. Yuki, vokalis. Aku Yuta ya. Aslinya aslinya dia vokalis sih sebenarnya. Iya. Lukmannya aslinya vokalis. Jadi yang lain. Di sini ya. Band tetangga. Ya, jadi inilah personil Senandika. Nah, di luar itu juga kan, nah tadi kayak Lukman tuh kan ternyata dia bukan pemain bass aslinya, tapi jago juga main bass. Vokalis. Ini kan di yang lain juga kan main di luar juga selain di Senandika. Kalau main sih enggak ya. Maksudnya mungkin mereka punya background lah. Semua orang kan punya kesibukan di luar Senandika. Di luar Senandika. Oke. Kesibukannya apa gitu? Nah, itu banyak kesibukannya dari mulai sekolah. Dan, ya sekolahan mau yang paling pojok nih. Coba sekolah si ABG, Bro. Si ABG. Ini kalau kita lagi ngumpul-ngumpul yang paling disuruh-suruh dia. Macam-macam lah, jadi mereka punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Kegiatannya apa aja, tanyain mereka sendiri deh. Apa aja nih, Uyung apa? Selain main di Senandika, paling saya bantu-bantu di band lain ya, kayak main gitar di ST12 band. Oh, auditional player? Ya. Oh, berarti Uyung ini salah satu auditional player ST12 band. Additional player. Selain itu ya kalau portu musik ada isi gitar, saya juga jadi playernya. Session player. Lukman. Saya selain di Senandika, saya juga vokalis di band ini, Interstate. Selain Interstate, saya juga bisnis juga. Bisnis apa? Bisnis apapun yang bisa dibisnis. Apapun lah itu. Jual beli, dijual terus. Jangan jual diri. Palu gada, jadi palu gada ya. Palu mau gua ada. Berikutnya adalah vokalisnya nih. Selain di Senandika, ngapain nih?
Gak ada, aku vokal Senandika aja. Oh, memang jadi setia sama Senandika ya? Gak kemana-mana. Nah, yang terakhir. Udah paling panjang pasti. Yang terakhir ini nih. Kenapa disimpan terakhir? Karena paling panjang. Paling banyak. Selain di Senandika, ngapain aja? Selain di Senandika, saya musik ya. Kalau musik saya sebetulnya saya berprofesi sebagai arranger dan produser juga. Jadi ada beberapa project yang saya kerjakan dari teman-teman band maupun penyanyi solo di Indonesia, Malaysia jadi, juga. Malaysia, Indonesia, arranger ya. Nah, jadi Ivan ini adalah selain di keyboardisnya Senandika, ternyata dia adalah arranger musik beberapa artis Indonesia juga. Malaysia. Nah, siapa aja tuh bisa diceritain? Kalau Malaysia yang paling hangat ya, saya kerjain buat Siti Nurhaliza. Oh, salah satu arrangernya Siti Nurhaliza. Dato' Siti. Kemudian Dato' Siti bikin duet juga sama Judika kan. Itu saya juga yang kompos, saya juga yang arrangement musiknya. Kalau yang di Indonesia, ya banyak teman-teman lingkungan kita sih, circle Sia Band, ST12. Setia band ST12, oh jadi arranger juga, memang siap bantuin mereka. Saya bantuin mereka, jadi untuk beberapa lagu ada saya arrangement, saya session player buat mereka juga, termasuk buat Charlie-nya juga. Ada project-project dari Firman, kemudian Syahrini dari Pertiwi. Jadi ternyata Ivan ini selain keyboardisnya Senandika, dia juga arranger dari beberapa artis. Malaysia sama dalam negeri ya. Malaysia tadi Siti Nurhaliza ternyata. Pantesan lagunya keren ya. Lagunya Senandika sama gue tuh baru keluar kemarin. Yang belum tahu bisa dicek di YouTube-nya For the Music. Judulnya tentang kita. Featuring gue sama Senandika. Terus selain itu Senandika ini sendiri dibentuknya kapan? Terus gimana ceritanya? Panjang dan lama. Gak apa-apa, tenang, ini di YouTube jadi gak ada durasi. Oke, Senandika itu dibentuknya mungkin tepatnya kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Kalau untuk Senandika sendiri, karena sebetulnya konsepnya sudah dibikin bertahun-tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya sama Yuki ada project untuk bikin salah satu soundtrack sinetron di salah satu televisi Malaysia. Kita bikin, nah karena waktu itu kita lagi produktif, kita bikin 3 lagu tuh. Kita bikin 3 lagu, kemudian pandemi kan. Untung itu sinetronnya udah tayang di sana. Sinetronnya udah tayang di Malaysia? Udah tayang. Habis itu pandemi kan, pandemik semua orang off tuh. Semua orang pada berhenti. Tapi kita nggak pernah berhenti waktu pandemi, kita tetap di studio. Even PSBB kita tetap ke studio, kita tetap kerja, kan. Kita putuskan untuk mulai merilis lagu-lagunya gitu. Nah, kita bentuk formasi yang baru nih, kita bentuk formasinya. Ketemulah waktu itu Marcel, habis Marcel, Lukman, habis Lukman, Uyung. Lukman Uyung, karena waktu itu Uyung biasa 12, jadi saya ngomong sama Pep, Uyung ikut sama kita ya, Pep mengizinkan. Habis itu ya udah kita jalan, kita rilis single pertama kita, Usan. Sebetulnya udah ada 3 lagu waktu itu. Udah 3 lagu, kita rilis satu-satu. Usai jalan di tengah pandemik, kita keliling radio. Yang 2 ini kan udah posisinya udah ready ini. Dan 1 udah jadi soundtrack sinetron. Entah kenapa, tiba-tiba kita loncat ke single yang ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Senandika ini kok tiba-tiba ngajakin gua buat featuring sama Senandika? Gua bukan vokalis band. Gua dulu pernah ngeband, mantan vokalis band, tapi udah lama banget kok tiba-tiba ngajakin gua. Gua nyanyi biasa aja, pernah bisa sih nyanyi, tapi kalau bagus ya bagus kok. Ya lumayan lah ya gitu. Nah, kok bisa kok tiba-tiba ngajakin gua? Kenapa kira-kira? Jadi gini, waktu itu kan dulu kita pernah bikin project tuh sama saya, Ferdian, kemudian almarhum Agung Hercules. Project iseng-isengan ya itu. Iseng-isengan.
Nah iya ya, gue ingat dulu kita, gue sama Ivan sama almarhum Agung Hercules itu kita pernah bikin proyekan ya sama Project 5. Namanya Project 5. Project 5 itu dulunya kita bikin konsep sketsa komedi tadi karena ada Agung Hercules di situ almarhum. Kita bikin Agung udah meninggal. Oh my god. Kita bikin Project 5 terus saat itu juga kan Ivan ini memang basicnya kan musisi ya. Sempat ngobrol sepintas sama gue inget. Kapan-kapan kita bikin ini yuk, kita bikin lagu. Lu kan juga bekas vokalis, dia bilang. Ya, ya udah. Tapi udah, cuma sampai obrolan di situ doang kan. Ya. Udah, udah lama. Pas lagi podcast sama Pepet, Pepet ya, iya benar-benar inget. Pepet ngajakin, ayo, tanya, apa namanya? Itulah pokoknya. Dia bilang enak aja sama gua dulu. Ini rencana udah lama. Itu dia bilang gitu, benar-benar. Terus kemarin di pas konser juga kan ketemu lagi kan? Oh iya. Kemarin ada di salah satu TV swasta, inisialnya Global TV, JTV. Kan ada di situ. Iya benar. Iya. Kita ketemu lagi ya. Mereka lagi bareng sama ST12. Gue juga jadi bintang tamu di acara itu di Amazing Concert. Nah iya, ketemu lagi di situ langsung ngobrol. Ayo udah kapan? Ya udah. Kebetulan gue juga lagi pandemi gini kan jadwal syuting banyak dikurangi, banyak waktu luang. Ya udah kontak-kontakan sama mereka balik ke Bandung buat lah. Ini proyekan ngebut sebenarnya ini ya. Ngebut. Ini ngebut nggak nyampe satu bulan ya? Iya. Nggak nyampe satu bulan. Selesai video klip. Semua pokoknya dari mulai recording, mixing, mastering sampai video klip itu nggak nyampe satu bulan. Bahkan selesai video klip, selesai produksi ya syuting video klip, besoknya langsung tayang. Proyek Sang Kuryang. Ya benar-benar Sang Kuryang banget. Ya, jadi lagu Senandika ini sebenarnya lagu apa namanya tentang kita ini sebenarnya gue yang milih, ya kan? Tuh. Ya. Sebetulnya gue yang milih. Oh iya. Jadi waktu itu. Iyalah. Iya, gue yang milih. Jadi waktu itu ketika ngobrol sama Ivan, ya udah kita bikin single. Ivan nyodorin 6 lagu. Lu mau yang mana? Gue dengerin satu-satu. Yang ini begini, ini begini. Warnanya beda-beda. Tapi pas gue dengerin lagu tentang kita ini, gue denger kok enak ya. Terus liriknya, walaupun liriknya akhirnya ada beberapa yang di sedikit-sedikit dirubah kan ya. Kok enak ya? Akhirnya gue memutuskan untuk, udah, gue mau lagu ini. Yang lain pada mempengaruhi, kenapa nggak lagu ini? Iya kan? Siapa yang mempengaruhi coba? Siapa yang paling mempengaruhi? Lu. Iya. Kenapa nggak lagu ini? Karena semua ada beberapa lagu ciptaan mereka semua ya. Jadi semuanya dikumpulin, dikasihin sama gue. Wah ada 6 lagu, gue pusing kan, gue dengerin. Tapi udah berapa kali dengerin, kok kayaknya gue milih ini tentang kita. Nah ini minta liriknya kan, liriknya dibaca. Wah ternyata udah yakin gue lagu ini. Jelep gak liriknya? Jelep banget gitu. Terus, curhat gak? Nah itu dia. Dia pengaruhin, kenapa gak lagu ini aja? Soalnya kan begini, soalnya begitu. Ini yang bakal lakuin bahwa gue kekeh, gak mau, gue mau yang ini. Nah deh semua ya udah deh kalau lu maunya yang itu. Mau tahu nggak kenapa gue menentukan lagu tentang kita itu? Nah, kita cari tahu jawabannya setelah pesan tadi. kenapa milih lagu itu? Ya, karena gini, bagi gue lagu itu bisa jadi sebuah doa. Oke. Okay. Dulu gue pernah ngeluarin single juga, dulu Ferdians and Friends kan. Jadi itu lagu yang menciptakan lagunya itu ada temen gue. Tapi yang bikin lirik, yang bikin syair itu gue. Setelah lagu itu jadi, apa yang terjadi di lagu itu terjadi sama kehidupan gue. Jadi bagi gue lagu itu doa. Cerita yang dulu, gue tuh dulu putus ceritanya, yang dulu ya. Putus, terus gue bikin lagu itu, intinya putus balikan. Itu gak taunya jadi, balik lagi dulu. Tapi sekarang udah masa lalu. Oke. Putus lagi? Putus lagi. Udah selamat tinggal sekarang. Terus, akhirnya pas denger lagu Senandika ini, ini juga, gue berharap ini jadi doa. Karena Senandika, apa lagu tentang kita ini kan menceritakan seseorang yang galau, ya. Terus akhirnya ketemu sama pasangannya. Ah udah deh, gue mau sama ini aja. Mudah-mudahan ini ketemu, terus ikrar janji untuk selalu bersama selamanya. Nah, gue juga berharap kali aja abis lagu ini keluar. Ah, ya. Kita aminkan semuanya. Amin. Amin. Itulah kenapa gue menentukan lagu
tentang kita ini yang gue terus sebetulnya kalau buat aku yang bukan seru sih tapi lebih ke terharu sih. Terharu nggak beneran aku terharu maksudnya karena sebelum adanya si lagu ini jadi nih kayak jembatannya wow gitu. Kalau itu sebetulnya sempat sakit kan bener nggak bisa udah produksi lah lagi. Nah itu dia ya salah satu yang kenapa ya. Nadanya harus diturunin. Jadi awalnya lagu tentang kita itu nadanya tadi di E minor itu gua banget gitu di situ. Gua ngisi suara juga pas lagi tag juga wah ini asik. Oh, jadi gara-gara gue. Enggak juga. Gara-gara. Kita kan semua profesional. Gitu. Tapi karena ternyata Yuki mengalami ada sakit yang lumayan cukup berat, makanya dikhawatirkan kalau pakai nada tinggi nanti malah takut ya. Mengganggu kesehatannya, akhirnya kita turunin nada. Bagi gua nggak masalah, cuma kalau memang sisi puas nyanyinya teriak-teriak suara serak juga keluar. Oh iya, kan, iya, kan, iya benar-benar. Itu lebih puas gitu. Tapi yang ini juga ternyata hasilnya oke okay, kan? Gula keren juga, walaupun diturunin nadanya tapi masih. Abis selesai ini ngamuk-ngamuk. Jadi ya perlu diketahui juga Yuki ini baru sembuh dan kita doakan semua semoga. Benar-benar pulih selamanya. Gitu sih. Jadi seperti itu. Jadi kayaknya pas lagu ini jadi sampai selesai video itu kayaknya wah gitu kayak terharu. Perjuangannya luar biasa lah. Emang lumayan lama juga ya waktu Ugi istirahat ada 2 bulanan ya. 2 bulan. Jadi semua produksi kan ketahan gara-gara aku sakit kan. Ya sebetulnya ini tuh kita mau rilis itu bulan apa ya? Tiga bulan yang lalu. Sebelum bulan puasa. Iya, sebelum bulan puasa rencananya kita mau produksi ngebut. Ternyata ada sesuatu hal ya. Yuki sakit, pending dulu ya sudah. Selanjutnya alhamdulillah Yuki udah mulai pulih lagi, udah sanggup buat menyatakan sanggup untuk produksi ya udah langsung. Jadi geber akhirnya. Mengatur jadwal. Sampai aja nge-bear gua tiap minggu balik bolak-balik Bandung Jakarta. Aduh, itu yang PR-nya sih kalau buat gua sih kalau pas produksinya enggak ada masalah. PR-nya jadi itu mesti balik-balik. Baru berangkat sehari dua hari di Jakarta udah ditelepon, udah enggak take vokal lagi. Oke, semangat nih, udah selesai. Kelar ya semua, kelar. Udah aman, udah. Berapa hari kemudian kayaknya diturunin deh nadanya. Aduh anjir, mesti balik lagi gua. Tapi pas take vokal dia sebentar kok. Cepet. Jadi malah lebih lama Yuki gitu. Dan itu di luar perkiraan. Berarti one man take berarti ya. One man take. Aja yang selanjutnya ngisi layer juga ya. Ya karena bagi gue sih memang nggak ada masalah karena gue juga pernah kan yang sebelumnya pernah bikin single juga. Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Yang sini juga walaupun udah lama banget ya gue nggak pernah nyanyi sama sekali. Jadi kurang lebih hampir berapa tahun ya? Gue terakhir ngeluarin single itu 2016. Gue sama sekali nggak pernah nyanyi. Kalau dulu kan masih sering kadang-kadang main di karaokean lah, apalah. Dari 2016 sampai kemarin bikin single itu sekarang 2021 ya. Gue nggak pernah sama sekali nyanyi. Paling sekali-sekali doang kalau di OVJ. Itu sekali lagi buat yang belum lihat, belum tahu lagu tentang kita. Gue bareng Senandika itu bisa dilihat di Foto Musik Indonesia. Itu video klipnya ada, udah bisa di-download juga di beberapa hampir semua digital platform ada di Spotify terus Apple Music. Apple juga ada ke musik pokok. Di TikTok sama di Instagram juga ada nih buat kalian yang mau bikin story-storyan gitu bisa bikin di TikTok, Instagram, di Reels ada. Nah, kalau Risa Dian sendiri gimana? Kalau buat gue sih sebetulnya gini, gue dulu pengen jadi artis, sebelum jadi artis ya. Pengen jadi artis, pengen terkenal itu lewat jalur musik tadinya, karena gue pernah ngeband. Gue punya cita-cita di situ, oh gue bisa jadi artis deh dengan ngeband. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, gue tetap jadi artis, gue tetap terkenal tapi lewat jalur lain. Dan dengan adanya lagu Senandika ini, tentang kita ini sama Senandika, ya alhamdulillah ini juga akhirnya cita-cita gue masih tersampaikan ya, terwujudkan gitu. Ternyata gue masih bisa walaupun udah terkenal duluan tapi gue masih bisa menyalurkan hobinya gue buat apa sebagai penyanyi walaupun gue bukan penyanyi prima ya. Ya jadi di sini tuh salah satu mimpi gue yang akhirnya terwujud juga ya akhirnya walaupun gue
dulu gue terkenal lewat band, tapi ternyata gue terkenal duluan nggak lewat band, tapi sekarang gue masih bisa. Ya, intinya sih gue masih bisa mewujudkan diri dengan teman-teman Semandika ini. Walaupun sebelumnya gue pernah keluarin single, tapi memang nggak dirilis saat itu ya. Keluarin gitu aja, dibiarin gitu aja. Nah, dengan Semandika ini kan kita rilis sama-sama bareng. Mudah-mudahan lagu tentang kita ini juga disukai banyak orang, diterima di Belantika Musik Indonesia. Bukan berarti gue mau berubah haluan jadi penyanyi, tapi kalau diajakin lagi, ayo aja sih. Ayo. Dia nggak akan berubah haluan, kita berubah haluan, tidur. Oke, okay, kalau gitu mungkin nggak ada yang sampein lagi. Nah. Oke, okay, kalau nggak ada yang disampein, buat yang belum nonton, buat yang belum tahu lagu tentang kita dari Semandika bareng sama gue, bisa tonton di Portu Musik Indonesia. Indonesia channel. Gitu. Like, comment, subscribe, share. Yang nggak suka, klik tombol dislike dua kali. Dua kali, hilang lagi dong. Ya itu, biar puas kan, tes dua kali. Kalau like, suka, pengomongan. Yaudah, oke. Okay. Jangan lupa juga bisa tentang kita, Semandika, Serbia, bisa di-download juga di semua digital platform. Digital, ya. Oke, okay. Tungguin nanti mungkin gue juga bikin lagu berikutnya. Kita nanti bikin kejutan lagi. Oke. Okay. Tungguin kita. Dadah. Dadah.